Seni itu cara komunikasi, bahwa ini bukan bahasa agitasi gitu ya, ini bukan bahasa iklan bijisan gitu. Bahkan kadang-kadang yang menerima pesan itu mungkin tidak terasa bahwa dia apa sebetulnya sedang mendapatkan suatu penyadaran. Satu hal yang paling penting menurut saya, bahwa seni itu memiliki nilai resistensi. Dia memiliki kekuatan untuk menyatakan satu perlawanan. Kekuatan seni itu luar biasa. Kekuatan seni salah satu yang perlu kita maknai dan perlu kita cermati bersama adalah bahwa kita menghargai perbedaan. Salah satu asas yang paling penting dalam seni adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hanya di atas tanah yang bebas dan merdeka, kreativitas itu bisa lahir. Dan itu adalah sebuah kekuatan.